Nada? Ya, Bu. Bekalnya jangan lupa dibawa ya. Ya, makasih ya, Bu. Nada pamit ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Kenapa? Duh, gue takut banget nih, Nat. Takut kenapa? Nilai UTS kualitatif kan bakalan dibagiin hari ini hasilnya. Hah? Serius? Iya. Kok dadakan banget? Gak tau tuh. Tapi kan lo mah enak belajar, gue boro-boro, Nat. Ya udah, semoga kita aman deh ya. Amin. Selamat pagi semuanya. Pagi, Sir. Untuk presiden kelas, coba tolong bagikan hasil UTS ini. Ya, Sir. Nah, untuk nilai tertinggi pada UTS kali ini adalah Nada. Komen Nada. Gila. Thank you guys. Nada juara kelas ya. Thank you ya. Duh, lapar deh Nat. Makan apa ya? Kalau lapar mah makan apa aja enak gak sih? Iya sih. Lo mau makan apa? Gue udah dibawain bekal sama nyokap. Wih, lo pasti anak kesayangan ya? Enggak kok, biasa aja. Ya secara lo kan udah pinter, cantik, paket lengkap. Ya iyalah, gue kan juga belajar. Emang kayak lo, drakoran terus. Jangan gitu dong. Eh, denger-denger lo keterima beasiswa ya? Assalamualaikum, Ibu pulang. Nada, kamu di mana? Loh, Ibu udah datang. Apa ini maksudnya, Nada? Jawab Ibu. Nada nggak berani, Bu.
bilang sama ibu kalau misalnya Nada keterima di beasiswa di luar negeri. Oh, jadi kamu mau ninggalin ibu sendirian di sini? Bukan gitu, Bu, maksudnya. Nada bisa jelasin. Kalau kamu nih sama aja kayak kamu, ibu nih selama ini banting tulang ngebesarin kamu sendirian cuma bayar utang ayah kamu. Terus sekarang kamu mau ninggalin ibu. Bu, anak jangan samain aku. Jangan samain aku sama ayah ya, Bu. Aku enggak pernah ada niatan buat ninggalin ibu. Aku cuma pengen nentuin masa depan aku sendiri. Selama ini ibu selalu nentuin masa depan aku. Oh, jadi kamu terpaksa tinggal sama ibu? Aku capek, Bu. Aku capek selalu ibu salahin. Dasar istri ngebecus. Yang kamu pikirin cuma karir dan karir. Lihat anak kita, jadi enggak keurus gara-gara kamu sibuk kerja. Menjadi apa dia nanti? Maaf, maafin ibu ya. Ibu enggak bermaksud kayak gitu. Ibu cuma pengen ngedidik kamu untuk lebih kenal dunia yang kejam. Ibu juga mau buktiin ke ayah kalau ibu bisa ngedidik kamu tanpa bantuan dia. Ibu tahu ibu egois. Ibu minta maaf ya, Nat.